Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 10 bulan 7 tahun 2023, pagi jam 7:30. Kita kali ini akan membahas tentang ayam dong tahun lagi ya, atau ayam kaki naga. Ayam kaki naga ini berasal dari Vietnam. Katanya dari informasi yang saya terima bahwa ini adalah makanan favorit ayam ini untuk ceker ya, sop cekernya adalah makanan favorit dari kaisar-kaisar terdahulu, entah benar atau tidak. Dan juga untuk saat ini sebagai makanan favorit di hotel-hotel ternama di Vietnam. Ayam dong tau ini termasuk ayam yang masih tergolong langka, yang membudidayakan di Indonesia, maka masih banyak prospeknya. Untuk kelemahan ayam ini, ayamnya tidak terlalu tahan penyakit, mungkin karena bulunya yang enggak terlalu lebat ya. Kalau Brahma itu kan dia bulunya lebat. Dan kemudian yang kedua, kelemahannya untuk penetasan. Mengeraminya ayam dong tau ini agak susah. Mungkin karena kakinya yang terlalu besar. Jadi kadang pecah ya ayamnya, telurnya ketika dirami. Karena kaki ayam dong tau atau kaki naga ini bisa katanya 1 kilo. Allah alam ya, kita nggak tahu nih. Masih kita coba nih. Kita update terus sampai berapa sih nanti pergelangan kaki si ayam ini. Bagus sih ayamnya, kalau kita budidayakan juga lebih asik ya. Selain untuk hias, mungkin kalau di Indonesia masih untuk hias ya, tapi kalau saya mungkin pengennya memang untuk konsumsi. Kita lihat cekernya itu kan udah kayak daging. Kita lihat prospek ke depan. Kemudian dengan bulunya yang sedikit, bisa kita lihat dari dagingnya yang lebih banyak ya. Oke, cukup kali ini kita bahas, hari ini kita bahas tentang ayam ini ya. Selamat mencoba juga bagi kawan-kawan yang sudah ada atau yang sudah berhasil ternak ayam dong tau atau ayam kaki naga ini. Saya mohon bisa komen, kita berbagi ilmu kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.